Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan saya. Kita ketemu lagi di channel Windy Avandi. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang bagusnya NSTM untuk tubuh kita. Kali ini saya langsung praktek saja ya. Pertama-tama kita ibaratkan gelas ini sebagai pembuluh darah kita, dan air ini adalah darah kita. Setelah kita makan berbagai macam makanan yang mengandung zat kimia dan pengawet, maka darah kita ini akan menjadi kotor seperti ini. Tetapi setelah kita mengonsumsi NSTM, maka darah kita akan menjadi bersih. Kita kasih 3 tetes atau 4 tetes dulu. Akan lihat hasilnya. Nah, darah yang kotor tadi akan menjadi bersih. Seperti ini cara kerja NSTM di dalam tubuh kita. Sudah paham semuanya? Nah, sekarang saya akan mencoba NSTM itu saya gunakan untuk mengikat lemak. Kita tuangkan minyak pada air mineral. Kemudian kita lihat perubahannya ketika darah kita mengandung banyak lemak. Nah, minyak yang kita tetesi dengan NSTM akan berjatuhan. Nah, minyak-minyak yang ada di dalam air mineral ini bisa jatuh karena terikat oleh NSTM. Sekian percobaan saya kali ini menggunakan iodin dan minyak jelantah. Ketika semua ini kita praktekkan, maka kita akan mengetahui hebatnya NSTM ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.